ربنا وشهد وشهد أشرف الأنبياء وشهد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نويت تعني وتعني وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مجد قربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علم لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkata Syekh Wan Ali Kutan dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid sehinggalah perkataan dia dan wajib kita ketahui dan wajib kita ketahui bahawa bagi Allah Ta'ala itu bagi sini milik maknanya Tuhan memiliki bagi-bagi nak mungkin dak bagi siapa dia bagi ke Tuhan bagi sini makna dia Tuhan yang memiliki bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa banyak daripada malaikat tiada dapat diketahui akan mereka itu melainkan Allah jua. Yakni ada bilangan dia malaikat cuma tidak diketahui. Beza dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak diketahui juga. Kehebatan Tuhan tidak diketahui. Ada bilangan? Oh tak ada. Tidak ada batasan, tidak ada sekatan. Beza dengan malaikat tidak diketahui juga bilangan dia. Ya, tidak diketahui tapi ada bilangan dia. Cuma kita tidak tahu berapa bilion. Disebut di dalam kitab makhluk Tuhan ni kalau 10, 9 tu malaikat saja. Makhluk Tuhan semua ni kalau kita kata bagi 10 dah. 9 tu malaikat, 10 tu kursi. 10 kursi mengolai. Tuh malaikat wajib kita kena beriman dengan malaikat. Malaikat ni bukan barang khayalan, barang ada. Dia ni sejenis makhluk halus, jising latif, makhluk yang berjising. Perlu kepada ruang dan tempat. Tu panggil berjising. Berjising ni benda yang memenuhi ruang. Sekalipun dia tu jising halus, jismun latifun, jising latif, jising halus, yakni jising halus lawan dia jising kasar macam kita. Kita kalau unggah tepuh pintu sembah kita. Malaikat kalau tepuh pintu tak sembah dia. Sebab dia terlalu halus, maka dia boleh macam menyerap di dalam jising kasar. Nah, tu biasa jising kasar dengan jising halus. Maka Tuhan tidak berjising. Ni ada orang duk mengajar Tuhan ada jising. Semua manusia, semua makhluk berjirim dan berjising. Kumeh pun berjirim, berjising. Faham mereka nak kiyah kumeh dengan Tuhan? Ha? Berjirim, berjising. Pelik sungguh. Ada orang mengajar lagu tu. Mana mustahil ada makhluk tidak berjirim, tidak berjising. Maka, Tuhan berjirim, berjising. Penat. Jirim, berjising ni layaknya bagi makhluk. Kenapa jirim, berjising layak bagi makhluk? Kerana ia berada di suatu tempat. Malaikat kebanyakannya berada di langit. Tu tempat tu duduk dia kebanyakannya. Ada juga berada di bumi. Yang menjaga air, jaga pokok, jaga goni, jaga Al-Quran, jaga gotu, jaga titis hujan. Maka malaikat ni banyak, terlalu banyak. Dia tentera Tuhan, tugasnya dia juruh alam ini. Tuhan sebenarnya tapi orang tua panggil lapik.
lapik dengan malaikat. Kalau Tuhan belaka buat gerak malaikat tu pun Tuhan juga. Tetapi tak deretlah. Orang tua panggil Sungai Raja Gali. Kita lalu tengok, oh sungai ni Raja Gali. Oh rajinnya lah Raja Gali. Tobak lilah tak gali raja. Lepas tu, pekerja lain lah galinya. Cuma kerana perintah daripada raja. Maka wilah nama sungai ni Raja Gali. Raja tak gali-gali pun. Maka, untuk mentadbir dunia ini, sama ada alih atas. Ni alih bawah. Daripada langit dunia ke bawah ni, alih mulk dipanggil. Alih kerajaan gini. Kerajaan hot spot kita duduk di kapal dia ni, alih mulk dipanggil. Maka hot ni juga ditadbir oleh malaikat. Malaikat jaga kau ni. Malaikat jaga pohon remungga, pohon kemunitan, pohon celagi, pohon gapo. Ya ada malaikat belaka jaga. Bokek satu helai daun tidak jatuh kecuali ada malaikat jaga. Setitik hujan tu, hujan berapa ribu, berapa bilion, berapa juta titik tak tahu. Setitik tu so malaikat jaga. Tak tahu. Macam-macam tu. Jangan kata malaikat ni 10 saja. Ada juga mikir malaikat ni 10. Kerja wahyu hok tu ya. Orang lain tak ada malaikat tu. Apa nak juga. Malaikat hok jaga amalan kita, hok kanan kiri, rokit atik ada. Selain pada rokit atik ada malaikat hafazah pula. Malaikat jaga kita 10 pagi, 10 malam. Kalau tidur kita agak macam-macam, tidur tengah-tengah masuk cicok, masuk dalam mulut. Tapi tak ada lagi masuk cicok, masuknya siumuk dalam mulut. Maka malaikat jaga. Apabila orang itu mati, malaikat hafazah tak ada lah. Sebab tu mayat, kalau kita letak, duduk sebentar siumuk penuh. Allah habis siumuk ni. Masa dulu dia tidur tak ada siumuk. Dia ada malaikat jaga. Dia tidur selok dah. Jadi lagu tu. Beza di antara orang hidup dengan orang mati. Wajib kita kena beriman. Ada makhluk Tuhan dipanggil malaikat. Berapa tak tahu. Bentuk tubuh dia kita tidak tahu. Cuma disebut di dalam Al-Quran, malaikat-malaikat ini mempunyai sayap. Sayap dia dua. Tiga, empat. Jibril sendiri ada 900 sayap. Sebelah ni 300, sebelah ni 300. So sayap dia kalau dia rukuk dunia ni tak nampak apa gelak gelemak, tak nampak apa. Tu baru so sayap dia. Dia ada 600 sayap. Tu malaikat punya pukulan. Makhluk yang paling comel. Jibril apabila dicipta, dicipta dia, maka dia semaya dua rakaat sebagai tanda syukur ke Tuhan. Apabila dia dicipta, dia semaya dua rakaat. Kerana bersyukur dengan keindahan tubuh dia. Apabila dia tanya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, ku ada kodok makhluk yang paling comel lebih pada aku. Katanya Tuhan buat masa ni, muh comel sekali. Dia pun. Sujudlah semaya bagi Tuhan dua rakaat. Serakaat 1,000 tahun. Serakaat 1,000 tahun. Bukan seminit. Seminit buat kita. Buat kita sesuai. Seminit yang buat kita je. Malaikat semaya serakaat tu 1,000 tahun. Dua rakaat 2,000 tahun. Lepas pada disemaya, maka Tuhan kata Jibril, akan ada umat makhluk selepas pada ni bagi umat, bagi Nabi akhir zaman. Pok-pok dia semaya 2 minit. Pok dia semaya 2 minit tak sampai. Kalau semaya sunat pok kita seminit. Polio semaya seminit, lebih aku suka berbanding semayamu 2,000 tahun. Sebab apa? Sebab dia semaya aku suruh. Mu tak dia aku suruh semaya lah. Jadi benda aku suruh, kalau mu buat, hak tu aku suka. Jadi pok kita semaya 2 minit, lebih tu yang suka berbanding Jibril semaya 2,000 tahun. Tengok. Pok kita hak 2 minit ni pun malah kohong dia. Hak tu yang suruh. Hak tu tak suruh, tak suruh tanya lah. Hak mula-mula sunat, kau apa dia, tak suruh tanya. Hak tu suruh, oh payuh. Buat kita ni. Tu kelebihan umat Nabi Muhammad. Ya tak bisa umat Nabi Muhammad ni. Tak debel, tak hebat, tak apa dia. Tetapi kerana dia umat Nabi Muhammad, maka banyak kelebihan.
pahala dia buat amalan sikit boleh pahala banyak. Umat dulu buat baik sekali boleh pahala so. Allah beratlah. Buat dosa so boleh dosa so. So berlaku. Huh? Tapi umat dulu umur dia panjang. Ada 1,000 tahun, ada 1,000 tahun lebih. Nabi Allah Ibrahim pun umur 80 baru jawi, baru masuk jawi umur 80. Kita umur 80. Bukan masuk jawi, masuk ICU dipanggil. Selok dah, tak boleh nak nafas, tak boleh nak gapo dah umur 80 ni. Kecik pun tak boleh, gigi pun tak ada habis dah. Jadi Nabi Allah Ibrahim umur 80 baru masuk jawi. Orang dulu disebut dalam kitab tahun semaya dia sujud. Sujud. Dia akak kepala tu baju dia sikat lah. Tak tahu apa tahu. Sikat baju. Dia semaya contohnya baju strap ni. Lain dia semaya tu sikat-sikat ni lah. Baik. Warna ketat. Berapa tahun dia sujud. Ada riwayat kata tahun dia sujud. Akak tu lumuk lah atas belakang lah. Kita. Tak tahu. Kalau terawih tu tak. Terawih tu sama deras dengan motor EF5. Nama EF Homsah dia panggil. Berok sama. Sama laju. Semaya terawih buat kereta. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad. Tupai tu roh saja kita. Dari sudut amalan rasa berat. Tapi katanya umat-umat dulu. Umat dulu dosa-dosa. Buat maksiat so dosa-dosa. Buat ibadat so boleh pahala so. Hak tu boleh masuk syurga. Kita buat maksiat boleh tak? So, pahala 20 tu saya kati. Tak misalnya nak curi . Ayah ambil nak curi ni. Lagu mana . Gosok sekali. Hari Jumaat hari ni kerja lagu ni tak comel. Batal maksiat tu. Boleh pahala batal maksiat. Wilung, kita rekod sendiri maksiat kita je batal. Boleh pahala pula tu saya kata. Batal buat maksiat. Buat maksiat saja baru boleh dosa. Oh tengok Allah lah. Buat pahala. Tak ada so pahala. Tak ada buat kebaikan so pahala tak ada. Paling haprak sekali paling sikit 10 dah lawan. Kalau tidak naik 700, 800 juta kali ganda, 100 ribu tu saya bayar. Kalau pergi ke Mekah, seria kita bayar. Beli coklat buat klik Malaysia. Saya teringat kau orang Malaysia. Beli coklat seria 100 ribu tu saya bayar. Mana ada umat dulu. Tapi puak kita masuk neraka juga. Hak tu masuk Allah dengan pahala banyak telajuk. So ibadat boleh pahala banyak. Buat dosa so pun tak boleh lawai lagi pada dosa so. So. Lepas pahala 100 ribu. Hak ni juta. Benar dosa lagi daripada pahala. Tak tahu lagu mana nak ejah dah lah. Tak tahu nak ejah dah lah. Hak tu umat Nabi Muhammad ni. Jadi kena fikirlah. Dengan keistimewaan hak tu hebui kita jadi umat Nabi Muhammad. Sehingga ke Nabi-Nabi dulu pun bercita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Sebab terlalu mewah pahala. Buat kau ni sikit kat juru sikit kat Allah pahala banyak. Tak tahu lah. Siapa Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Tuhan sebut kelebihan umat Nabi Muhammad. Sebut. Katanya Nabi Musa kata hamba nak jadi wi ku umat hamba ya Allah ya Tuhanku. Dak. Hak ni untuk umat Nabi Muhammad. Wayak pula kelebihan. Katanya Nabi Musa kata ya Allah ya Tuhanku, hak ni untuk umat hamba. Dak. Untuk umat Nabi Muhammad. Akhir sekali nampak banyak selajuk Nabi Musa kata ya Allah ya Tuhanku. Gini hamba nak jadi umat Nabi Muhammad kalau lagu ni kat. Dosa gini tak ada. Hamba nak jadi umat dia. Katanya tu hei Musa. Bersyukur kak. Mu jadi Nabi dah ke. Apa nak jadi umat puluknya. Mu jadi Nabi dah bersyukur lah kata. Tu kelebihan umat Nabi Muhammad. Kita ni tu petuah Nabi Muhammad. Kena rasa bersyukur dengan kehadiran Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad kena terima kasih. Kalau kita jadi umat Nabi Nuh. Silap kerok pun kita mula-mula selai dalam air balik. Orang lain atas kapal kita takut selai dalam air lah. Kau jenis tak dengar kata ni. Jadi bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Hari-hari Jumaat ni kena banyak berselawat kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad kata aksiru min salati alayya fi lailatil ghurra wa yaumul azhar. Nabi kata banyak-banyak ke berselawat. Nabi suruh banyak dah. Jangan selawat 3 kali. Selawat banyak tak boleh bidah. Ni ada PhD mari ajar. PhD lah tak tahu siapa dia lah. Doktor dia panggil. PhD bukan PhD doktor so, doktor cocok sendiri. Ni doktor ni doktor hok ngaji ni. Dia panggil doktor falsafah dalam istilah dia panggil eh. Oh dia panggil PhD. Oh. PhD tu kata dia kata jangan selawat banyak ke Nabi Muhammad. Ah, Nabi Muhammad suruh banyak selawat. Dia ni bisa pada Nabi Muhammad kau guna. Dia kata jangan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Kerana banyak berselawat nampak bentuk pemujaan kepada Nabi Muhammad. Ah, dia isyarah ke otak dia. Ke otak PhD dia. Dia kata kalau selawat banyak nampak macam nak puja Nabi Muhammad dah pula. Oh, bisa dia. Bisa PhD dah pula-pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar lain. Eh, tapi dia kata dia ikut Nabi Muhammad. Tapi bisa pada Nabi Muhammad. Payah selalu. Nak ikut tapi nak bisa pada orang. Bisa payah-payah selalu. Ya kalau nak ikut ni, biar tak cidik lah pada orang-orang kita ikutnya. Dia kata jangan banyak selawat. Selawat standard biasalah. Selawat dalam semayah. Selawat boleh 10 kali sehari ke. Boleh dia kecil lagu tu. Orang dengar penuh benar. Tak tahu tu ambo bukan kata seteru dengan PhD. Lo ni guna PhD tu untuk karuk dia. Kalau nak karuk, sore tak apa. Kalau dia mau karuk, dia mau tak ada kelulusan, tak ada pakat, tak apa. Orang tak percaya langsung. Ni bukan guna nama PhD, lesik nama PhD. Takut dia mau percaya. Sebab tu ambo katok paruk PhD tu sebab orang guna PhD lo ni. Jadi barang bahaya dah PhD lo ni. Eh. Oh, macam dadah lah macam kapal dia. Penyalah guna PhD panggil. Eh, bukan penyalah guna dadah. Penyalah guna. Boleh dia kata selawat banyak tu jadi puja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata banyak ke berselawat kepada aku. Pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Nabi sebut banyak pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Hari lain boleh kau tak? Boleh. Ni dalil boleh kita buat ibadat ikut hari. Eh, ada orang marah. Baca Yasin hari Jumaat ya. Hari lain tak usah baca Yasin. Eh, mujurnya baca seminggu sekali pun jadi. Hari Jumaat ni hari ibadat kita. Okay? Hari mari kita dengan ngajar. Hari kita rehat. Hari kita nak berzikir. Hari kita nak pergi Jumaat. Hari apa dia lebih sikit banding dengan hari lain. Eh, hari lain tu tak ada kau. Ada. Tapi Nabi Muhammad apa sebut hari Jumaat? Apa hari? Kau Nabi Muhammad tak sebut selawat hari lain? Fi lailatul ghurra wa yaumul azhar ni malam-malam Jumaat dan hari Jumaat. Berarti boleh kita kata hari Jumaat jadual ambo gini. Oh lebih pada hari lain. Tuhan tak ada ke hari lain. Bukan lagu tu. Nah, masa ni kena buat susu juga. Nah. Ha, senyap tu kata gapo ha. Nampak gerai. Lepas ni kalau bunyi lagi, sejak sekali yang nak buat. Molok baru dia tahu. Dia kacing lagu tu. Aduh pelik-pelik. Ya buat alasan. Ini orang tak suka ni. Tak masalah lalu. Tu bersyukur dengan umat Nabi Muhammad. Banyak selawat kita pada hari Jumaat. Antara amalannya 10 ribu hari Jumaat. Sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat sudah 10 ribu. Hari-hari lain 1,000. Ambo terima ijazah ni daripada menantu kepada Kiai Lir Boyo. Ada pesantren di Indonesia. Kira pesantren lama ni. Pengasah dia ni nak buka pondok dia Lir Boyo ni. Dia poso. Poso ngerowok dia panggil. Poso ngerowok ni poso makan ubi saja. Tak makan ke apa satu. Makan ubi saja 45 tahun. Ya tapo pondok dia, tahu berapa orang pelajar? 30 ribu orang pelajar. Tak tahulah. Surah tu, pak tikak tu penuh semacam. Dah lah tak boleh semayah di surah tu. Nak jumpa dengan kiai, muka 30 ribu. Lah ni mudah nak jumpa tengok mata. Dia 30 ribu ni dah. Semayah dalam bilik, semayah gapo pun penuh. Mutu kalau susung, tak tahu berapa kilometer, tak tahu. 30 ribu orang. Tok guru dia poso. Nak ni poso. Tapa dia panggil. Tapa pondok dia nak suruh jadi khamat orang mari. Tu pelajar sampai 45 tahun poso. 45 tahun poso ngerowok dia panggil. Ngerowok ni poso pakai ubi saja. Tak makan barang berdarah. Tak makan berkapa dia. Jadi begini.
Ada menantu nak generasi keberapa dah? Generasi ketiga kau, generasi keberapa dah? Eh. Amu ambil amalannya selawat tiap-tiap hari 1,000 kali. Hari Jumaat ataupun malam Jumaat 10,000. Ha tu amal dengan dia. Bolehlah siapa dia nak beramal. Eh. Bunyi gitu gini dah. Ingat nak beramal. Perih-perih tak sih. Khabat dia dah tak sih aku. Terah dulu. 10,000 ni sebentar. Boleh-boleh buah. Air kopi tak dia habis lagi. Dia habis 10,000. Eh. Pok kita ni kalau buah tu berapa ratus ribu perkataan eh, dah. Tapi selawat tu. Eh. Dan adalah mereka itu jisim yang nuraniun. Bangsa cahaya. Sebab malaikat dibuat daripada cahaya, manusia dibuat daripada tanah. Setan dibuat daripada api. Manusia paling nampak debek sekali. Debek lah kita kata. Buat daripada tanah. Di antara tanah, api dan cahaya, pastilah tanah yang paling tak bernilai sekali. Okay, kita tengok. Tanah. Tanah pula, tanah seluk lah tu lah. Tanah orang buat tembikar tu lah tanah. Tanah seluk. Iblis, syaitan dibuat daripada api. Jin dibuat daripada api. Dan malaikat dibuat daripada cahaya. Tetapi ketika Tuhan nak memilih menjadi khalifah, pengganti untuk menguruskan muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat khalifah atas muka bumi, dia pilih tanah. Tengok. Bapa tak pilih apinya? Hebat. Bapa tak pilih cahayanya? Nah, nganah cahaya. Cahaya bisa pada api lagi. Cahaya bisa pada api lagi. Cahaya, tengok cahaya. Ni cahaya cerah. Kalau api, kita nampak setopong lagu tu. Cahaya nak gomong lagu mana? Ha. Nak ambil lagu mana? Ha. Cahaya. Nak ambil cahaya. Mana boleh? Tu cahaya. Paling laju sekali lah ni. Kelajuan cahaya. Sebab tu orang suka benda jauh pakai ribu tahun perjalanan cahaya. Yang nombor dua, bunyi. Supersonik ni panggil. Yow. Eh, anak kecek. Dengar ni kau. Tak bunyi. Oh, seminggu baru dengar. Oh, start ngajar baru dengar. Seminggu. Lama lah. Soro pergi jalan. Jadi soro ni laju. Kecek pah pah. Dengar lah telinga. Hok paling laju lagi, cahaya. Pasal apa? Pop. Paling laju. Lah ni saintis kira jarak hok paling jauh. Di antara bumi dengan bulan. Benda jauh tu. Maka tak suka kilometer tu. Kalau suka kilometer, bulu. Bulu. Tali meter tu. Tak tahu nombor berapa tu. Kalau suka dengan kilometer. Orang tak suka dengan kilometer tu. Patut suka dengan apa? Dengan perjalanan cahaya. Berapa? 1,000 tahun perjalanan cahaya. Oh, kira tak tahu. 1,000 tahun. Baru sampai ke bulan. Contohnya lah. Nah. Tu. Bangsa nurani. Kita ni bangsa tanah. Tanah tetapi bapa dipilih jadi khalifah. Ha, ini rahsia dia ni. Nampak yang debek pok kita ni ada rahsia dia. Lah ni pok kita nak jadi tanah ke nak jadi manusia? Apabila jadi manusia, dia bukan tanah dah. Sebab tu dia dipilih menjadi khalifah. Beza dengan beza dengan tanah saja. Tanah tak ada kelebihan ke apa. Kok ada kelebihannya? Rahsia. Rahsia yang ada dalam tanah tu. Eh. Dalam kitab-kitab ilmu hakikat kata, Tuhan kata, al-insanu sirri wa ana sirruh. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Sirruhu maknanya. Manusia itu adalah rahsiaku. Dan aku adalah rahsianya. Ha, nah. Manusia itu adalah rahsiaku. Makhluk paling aku sembunyikan kehebatan dia. Rahsia. Tak ada orang faham bakpo aku pilih dia jadi khalifah. Tak faham bakpo. Tak faham. Gapo dia rahsia? Ha tu. Makhluk lain, gapo dia? Malaikat kau gapo? Tak ada serahsia makhluk dipanggil manusia. Al-insanu sirri. Manusia itu rahsiaku.
Yakni ciptaan yang banyak rahsia yang aku tak dedah kepada siapa-siapa dia. Wa ana sirruhu, katanya Allah Ta'ala. Dan akulah rahsia kepada manusia itu. Nah, yakni di dalam hubungi kita dengan banyak-banyak benda, maka Tuhan itu adalah hubungi rahsia dia panggil. Seorang hamba dengan Tuhan, Tuhailah rahsia dia. Apa maksud rahsia dia? Bukan Tuhan duduk dalam kita. Namun kata pahal Tuhan duduk dalam kita. Maksud rahsia ini, hubungi rahsia kita dengan Tuhan. Sehingga ke Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak pahal di antara hubungi Tuhan dengan hamba, dengan manusia. Aku tak pahal lagu mana hubungi dia. Lagu mana hubungi dia? Ni manusia boleh jalan, manusia boleh gerak. Lagu mana kata ni? Tuhan buat lagu mana kata rahsia dia ni? Tak tahu hubungi dia siapa. Dalam perbuatan kita tengok, kita nampak macam kita gerak. Tapi siapa dia gerak sebenarnya? Oh, jadi rahsia semacam. Kita dua orang, kita dengan Tuhan ni ada rahsia semacam. Wa ana sirruhu. Dan akulah rahsia yang paling agung disebut kepada makhluk manusia. Malaikat tak faham benda ni. Setan tak faham benda ni. Pokok kayu tak faham benda lagi. Hanya manusia saja faham. Maka kerana rahsia inilah manusia dilantik menjadi khalifah di atas muka bumi. Silap syarah kubah habis. Sama orang-orang tok guru hakikat syarah bab benda lagu ni. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nya bahe kata Tuhan duk dalam kita. Hak tu rahsia kita. Karuk maruk tu. Bukan. Sebab itulah pengajian ilmu hakikat ini jangan sebarangnya orang. Kadang-kadang dia hafal perkataan tok guru dia betul salah pun tak tahu kok mana. Kadang-kadang tok guru dia bui isyarat saja, dia pakai jolo-jolo. Ha, karuk maruk. Jadi di antara makhluk yang hebat iaitu malaikat buat daripada nur, cahaya. Cahaya padat dibuat. Sebab tu malaikat dia tidak makan, tak minum. Sebab ia buat daripada cahaya, cahaya padat lah. Kita ni gelonggong. Ni, unsur tanah kita ni gelonggong. Ada ruai, ada perut, ada usus. Mana kalau malaikat ni dia penuh, ketak. Ketak cahaya, ketak. Kosong. Lepas tu dia tak nyawa kau. Tak ada jatuh. Demo. Apa demo tak tanya kereta buat suwega? Nyawa kau tu. Ya bukan basuh dia. Bukan basuh dia nyawa ni. Nyawa ni kita yang rasa nak nyawa. Tak syarat hidup dengan nyawa. Duk nyawa perah-perah. Mati pun ada. Jadi makhluk dipanggil malaikat bangsa nurani. Ni ada orang bahas. Bab hadis apabila Allah Nabi Muhammad royak. Makhluk manusia dicipta daripada tanah. Iblis dicipta daripada api. Malaikat dicipta daripada cahaya. Maka ni membuktikan Nabi Muhammad dibuat daripada tanah. Siapa dia kata bak Nur Muhammad? Ha, bahas pula bak Nur Muhammad. Nabi Muhammad dicipta daripada cahaya. Gaya kepa. Ni hadis sahih menyatakan manusia dicipta daripada tanah. Payuh berlaku. Nak kecek dengan orang lagu ni. Jadi kena syarah panjang. Kena buka hadis lain. Bukan hadis itu ada sebut itu je. Hadis ni ada banyak. Apa maksud dicipta daripada cahaya jasad Nabi Muhammad ko? Gapo dia maksud dia? Jadi jangan buat lorak bahas ni. Orang lain duk tengah makan nasi, duk buat tajuk kereta rebah. Demo mari duduk cokoh duk bahas bab basikal. Mari-mari tajuk basikal. Jadi kau suka dia orang. Orang duk bahas panjang lebar, duk habis nasi banyak mana duk. Tiba-tiba demo masuk tajuk bahas bab basikal. Nya suka dia orang lah tengah jalan bahas lagu tu. Lagi halus yakni latifah dicipta daripada cahaya bangsa jenis halus. Sebab tu orang tua kata kalau orang masuk atu gatih basikal jadi laju. Masuk atu. Saya tengok orang masuk atu, dia gatih basikal ke mana? Kecil palo-palo. Oh, kita gatih basikal berat sebab ada unsur tanah. Unsur tanah ni berat sikit. Kita gatih suruh berat. Kalau orang masuk atu ni atu dia ada tak ada unsur tanah dia tak ada. Api ada, angin ada.
Udara dia ada. Tapi dia ada dua tu, maka dia naik basikal laju. Sebab tu kalau masuk atu, kata basikal berlawan dengan dia orang. Laju. Sebab tu kalau masuk tanda, masuk atu. Sebab tentu benar dia. Tu halus. Terpelihara mereka itu daripada jatuh dosa. Tak pernah buat dosa. Malaikat tak pernah buat dosa. Lepas tu cerita Karuk dan Maruk tu. Karuk dan Maruk. Harut dan Maruk. Cerita malaikat nama Harut wa Marut. Itu khususiat. Disebut di dalam kitab tafsir, malaikat ni memang tak pernah buat dosa. Cerita malaikat bernama Harut dan Maruk itu, tu khos. Nah, ada riwayat menyatakan dia tu bangsa malaikat. Ada dua malaikat nama Harut dengan Marut. Zaman ni zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman tu, zaman Babylon zamannya. Zaman di negara Iraq. Timbul permulaan pengajaran ilmu sihir. Apabila malaikat duduk sebut mengenai kehebatan manusia. Manusia ni, oh lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Nah, malaikat kata, oh manusia ni kata, tak dengar kata Tuhan. Tak pada dengan kelebihan ada pada dia kata. Dia ni bukan main lah. Nah. Tapi tak dengar kata Tuhan lawan Tuhan. Duduk ngepek. Kritik. Maka pilihlah dua orang malaikat. Dalam riwayat dalam kitab tafsir. Amu tak ambil dalam mestika ni. Dalam kitab tafsir royak. Pilih dua orang malaikat. Hok bisa dah tu. Sebab apa? Sebab kritik cipta itu. Tuhan kata mu tak puas hati. Sebab apa manusia jadi jahat? Sebab dia ada nafsu. Malaikat dia tak faham nafsu ke apa dia. Dia dok kata malaikat bahasa malah kohong. Maya subuh malah goni malah zikir malah dok buat karuk dia. Jadi dia tak faham nafsu ni ke apa dia. Maka katanya Tuhan ha mau pilih di antara malaikat hok debes sekali, hok bisa sekali, hok warok, hok tasawuf sekali. Ah, akhir sekali panggil lah dua orang malaikat nama Harut, seorang Marut. Maka Tuhan turun ke di muka dunia dan Tuhan bubuh nafsu pada diri dia. Malaikat ni tak ada. Tak ada. Kelitah pun ada. Dia bukan jenis gitu. Dia jenis manusia, makhluk dicipta untuk to'ak saja. Tak ada nafsu, tak ada maksiat, tak ada apa. Turun tugas. Tugas dia mengajar ilmu sihir. Nah. Babi Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ali hatta yaqul inna ma nahnu fitnatu. Dalam Quran tu kata apabila dia mengajar sihir, maka ajar sihir gini. Sihir gini, sihir gini. Sihir mesoh laki bini jadi balo, dia ajar. Maka di samping dia ajar, dia rakyat kata ilmu ni fitnah ni, uji baik oh, malaikat. Gini 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 sedap dia syarah. Marilah seorang perempuan. Patuh dengan perempuan juga. Akhir sekali ceritanya dia berzina dan bunuh orang. Maka dia dikenakan hukuman oleh Allah Ta'ala. Barulah dia tahu nafsu ni gapo. Padahlah manusia tu buat jahat kerana dia ada nafsu. Dia pun tak boleh nak lawan. Sekarang orang hebat dah tu. Harut wa Marut. Kebanyakan dan semua malaikat lagu ni kecuali cerita Harut dan Marut. Ada riwayat kata hak tu adalah malaikat. Ada riwayat kata dia bukan malaikat. Ha, kalau bukan malaikat mudah ceritalah. Tapi kalau dalam kitab tafsir kata ada kata dia malaikat, maka kita takdir ke cerita tu khas untuk dua orang tu saja. Tiada mereka itu laki-laki dan tiada perempuan. Sudah, tak ada laki-laki, tak ada perempuan, apa dia? Pondel kau dia. Dia tak pondel pun tak. Pakai apa dia? Dia tak ada jantina. Supo kipah. Tak ada tino jantan. Kipah. Orang tanya. Ada nak beli kipah jantan so? Kipah tino. Tak ada. Ia tak ada jantina. Maka tak ada jantan. Tak ada tino. Tak ada jantina dia panggil. Jantan tino tak ada. Maka malaikat ni bukan lelaki. Bukan perempuan. Siapa dia kata malaikat ni perempuan. Kafir hukum dia. Siapa dia kata malaikat ni laki-laki. Fasik hukum dia. Orang Kristian. Kata malaikat ni anak perempuan Tuhan. Anak perempuan. Anak lelaki dia, Nabi Isa kali. Anak tinonya malaikat. Malaikat tu anak tino. Sebab tu kalau kita tengok di gereja, malaikat ia buat orang tino.
budak tino. Gambar budak tino ada saya. Ha tu malaikat angel dia panggil. Sebab tu kalau angel dia guna perkataan she. Oh, nak mengajar bahasa pronoun, mengajar gawala yang panggil gawala she dia panggil. Ne. Ganti nama bagi angel dia guna perkataan she ataupun her, H-E-R, her. Tak tahulah bahasa Inggeris ni. Ambo bukan nak mengajar Inggeris hari ni ni. Ni mengajar betul ni nak kata eh apa mengajar Inggeris pula ini. She dengan her ni rojok kepada tino. Sebab kepercayaan dia. Malaikat ni guna she dengan her. Memang guna tino. Nama tino. Lepas tu, dalam Quran kata, telah jadi kafir lah orang Kristian kerana menyatakan malaikat itu adalah anak perempuan tu. He. Jadi kafir. Sebab nas ayat Quran kata lagu tu. Kalau kata anak, kalau jatuh, malaikat ni jatuh. Fasik. Sebab tak ada nas menyatakan malaikat ni siapa dia kata jadi jatuh jadi kafir tak ada nak. Cuma malaikat ni tidak berjantina. Kata tino jadi kafir, kata laki jadi fasik. Tiada makan, tiada minum. Tak makan, tak minum sebab wak daripada cahaya padak gitu. Tiada tidur, tak tidur. Kita ni buat apa tidur? Sebab kita banyak rongga, banyak benda. Kita apabila kita makan nasi, jap buat, jap buat, duduk sini. Apabila makan nasi, maka perlu kepada darah. Darah nak mesin ni, nak mesin kan, makan ni. Maka darah, otak akan arah pergi ke perut belakang. Darah akan pergi ke perut, nak bantu ni usus ni, nak mesin. Jadi udara pergi kok ni belakang. Ni nak mesin. Maka apabila udara pergi sini, otak kurang oksigen. Tak ada lah kurang otak. Maka otak mula nak shut down ni panggil. Tak selut tidur. Mula mata jadi kuyu lagu tu. Bukan tasawuf tu. Lepas pada makan nasi, pak pinggir ke. Tak nampak orang dah. Mula selut. Tidurlah jawapan dia. Bapa dia tidur sebab begitu manusia. Organ tubuh dia, cara dia berfungsi memang menyebabkan dia tidur. Memang menyebabkan dia tidur. Dia kalau tidur manusia ni biasa standard KM. Malaikat dia tak ada menyebabkan dia kena tidur. Rehat ko, nak rehat otak ko. Dia tak ada. Dia tak ada macam otak dia cahaya betul-betul. Tu malaikatnya. Kita ni banyak benda lah. Hak ni organ berfungsi. Tiada tidur, tiada berkahwin, tidak menikah. Nak menikah lagu mana dia tidak ada jantina, tidak ada alat kelamin dia. Kita ni buat apa gelenya nak menikah? Sebab kita ada alat dia. Pistol tu ada. Jadi nak cari sarung pistol tu lah. Jadi kita lagu tu. Maka tak salah. Oh, tak salah tu yang buat makhluk menurut diri dia. Jadi kalau kita nak kepada perempuan, standard manusia. Malaikat tak ada. Tak ada nak kukapu-kapu dia. Tak ada, tak ada nafsu, tak ada kapu dia. Tak ada alat berkahwin. Lepas tu dia lagu mana dia biuk. Oh, tanya selalu buat kita. Malaikat dia biuk lagu mana? Kita manusia dia biuk nikah tina jatuh tu biuk anak. Ni malaikat. Malaikat ni lahir daripada tasbih, daripada air hujan, daripada zikir, daripada gapo. Tu biuk malaikat. Daripada tasbih kita sebut subhanallah. Tu biuk dengan malaikat so. Ha tu. Dia biuk lagu tu. Manakala kita biuk dengan berkahwin. Setan pula dibiok dengan iblis. Dalam riwayat disebut dalam kitab iblis ni dia akan belaga pohon dia, dia kepik. Maka tubik iblis setan-setan, tubik setan. Ha tu pelik dia. Bukan kata dia nikah dengan diri sendiri, hanglah betul lah macam dia. Ha tubik dia buat gini tubik, tubik 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 tubik. Setan. Dan tiada beranak apabila tidak berkahwin, tidaklah beranak. Dan tiada disurat akan amal mereka. Tak pernah ditulis amal kebajikan mereka. Nyanyo dia duduk semayah. Dia doa. Sebab dia tidak ditanya. Hari akhirat tak ditanya. Hak ditanya amal puak kita ni. Manusia dengan jin. Lembu tak ditanya. Ni ada orang kata duk mengajar duk kata ke ambo semacam. Duk mengajar duk kata ke ambo. Pas duk kata ke lembu. Lembu tak apa, tak masuk syurga, tak masuk dengan kau. Manusia ni kena beringat. Sebab tu orang ngajar ke manusia. Ngepek, ngepek ke manusia apa cikgu? Ngepek kat kukipah, kukup kapur dia,
Kau kambing, kau kau itik, kau sebagai tak masuk sukni aku, tak masuk ke apa. Mana kalau malaikat tak ada amalan dia licik cantik dan dia hanya buat baik sahaja. Manusia benda ni kalau buat baik semacam tak perlu kira. Kita ni sebab kena kira, sebab capo ada hak jahat, ada hak baik. Jadi nak suka baik cemuk mana, jahat cemuk mana. Dan dihisap akan mereka itu. Dan tiada dihisap akan mereka itu. Tidak dikira. Apabila tak ada catatan amalan, ada ditanya malaikat Jibril amalan dia. Tak ditanya. Dan dihasyar, tak perlu dia dihalau di padai mahsyar gapo dia. Sebab tak tu. Dihalau di padai mahsyar, tujuan semua nak untuk kira bercara gapo. Dan mereka itu serta manusia dan jin. Dan masuk mereka itu ke dalam syurga. Tapi masuk juga dalam syurga. Masuk dalam syurga. Kita masuk dalam syurga. Apa pedoh apa dia? Gini. Malaikat masuk dalam syurga. Bukan kerana supaya kita masuk dalam syurga. Oh, malaikat sedap. Dia munggu tak ada nafsu. Lepas tu boleh masuk syurga. Ambo ada nafsu. Saya kat pening ambo nak kawal nafsu ambo. Boleh masuk syurga ni. Mujur terlepas. Kalau tidak kat tak terlepas juga ambo. Lepas dia masuk syurga ke apa? Kerana bertugas. Beza dengan kita masuk syurga. Masuk syurga kerana nak bersenai-senai. Manakala malaikat masuk syurga kerana nak bertugas. Ya tugas dalam syurga. Supungan banduwe masuk dalam jago. Wadah masuk dalam jago juga. Sama-sama bekas jago. Saya masuk jago saja. Memanglah wadah ni yang bertugas dia dalam jago. Cekak je dia kena hitar kot luar. Hitar kot luar. Ha, dia mula buat apa dia tu. Kita buat kerja lagu tu. Jadi kena masuk dalam jago atas nama bertugas. Nah, maka orang salah masuk atas nama hukumnya. Maka orang dalam syurga, manusia masuk atas rasa balasan atas amal kebajikan dia. Manakala malaikat dah tak ada balasan gapo dia, tak ada amalan, tak ada gapo dia. Masuk tugaslah. Nah, kerja dia dah dalam syurga. Pelayan kepada manusia. Nah. Allahu akbar.